Sekarang untuk halaman yang ke-11, ini juga sama ya, ada huruf lin atau huruf lain ya. Coba kita perhatikan kembali dan kita ingat-ingat kembali di video sebelumnya bahwa huruf pemanjang kan ada 3, ada wawu. Nah, ini wawu. Jika wawunya sukun, sebelumnya berharokat dhamma sehingga membacanya menjadi 2 harokat yang dikatakan mad tabi'i atau mad asli, dibacanya menjadi bu, begitu ya. 2 harokat tu, su, seperti itu. Nah, ini sama ada wawu mati, sama ada wawu mati, wawu sukun. Tetapi sebelumnya berharokat fathah, sedangkan ini dhamma. Kalau ini berharokatnya fathah, maka ini pula dinamakan huruf lain atau huruf lin. Jadi jika ditanya ada berapakah huruf lin itu, ada 2, yaitu ya mati sebelumnya fathah dan juga waw mati sebelumnya fathah. Nah, ini yang kedua ya. Ini jika diucapkan terucap menjadi bau, bau. Jadi seolah terdengar seperti au, au, begitu ya. Misalkan contoh ini nih, tau, tau. Ini sau, sau, gitu ya. Jau, jau. Lau, lau. Jadi seperti au, au, seperti itu ya terdengarnya huruf lain ini. Mari kita latihan bersama. Tuba, tauba, tauba, tauba. Sufa, saufa, saufa. Jufa, jaufa, jaufa. Luha, lauhun, lauhun. Sama, sauma, sauma. Riba, raiba, raiba. Mata, mauta, mauta. Lila, laila, laila. Ana, auna, auna. Aina, aina, aina. Mau, mau'izatin, mau'izatin, mau'izatin. Lizau, lizaujika, lizaujika, lizaujika. Auha, auha, auha laha. Masyau, masyau, masyau fihi. Akhawai, akhawaika, akhawaika. Mau'u, mau, mau'udatun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kali ini sudah semakin jauh ya pembelajaran kita, sudah sampai halaman 11. Saksikan di video selanjutnya insyaallah dari halaman 12. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.